Assalamualaikum anak soli-soliha kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke. Di hari ini kita akan belajar tentang materi Bahasa Indonesia tema 2. Oke, tentang apa materinya? Yaitu tentang wujud benda dan informasi melalui teks atau gambar. Nah, yang pertama yaitu wujud benda. Wujud benda berdasarkan wujudnya ada 3. Yang pertama yaitu benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Oke, sekarang kita belajar yang pertama, yaitu benda padat. Sifat benda padat itu ada 3. Jadi benda padat ini mempunyai sifat. Sifatnya ada 3. Yang pertama yaitu bersifat lunak. Oke, apa arti dari sifat lunak? Sifat lunak itu artinya jika benda itu ditekan, maka dia akan berubah. Contohnya apa? Contohnya yaitu tanah liat. Kalian tahu kan tanah liat? Tanah liat itu ketika ditekan-tekan maka akan berubah, ya. Oke, yang kedua yaitu slime. Oke, siapa yang tahu slime? Ya, pasti semuanya sudah tahu yang namanya slime. Seperti yang Ustazah contohkan itu ya, yang digambar. Jadi ketika ditekan, maka dia akan berubah bentuk. Tapi itu masih merupakan benda padat. Yang kedua, sifatnya apa? Sifatnya keras. Keras artinya bagaimana? Meskipun ditekan, tapi bentuknya tetap. Oke, tidak berubah bentuk. Contohnya apa? Yang pertama yaitu batu, kayu. Yang kedua yaitu batu. Ya, ketika ditekan-tekan tidak akan berubah bentuk. Yang ketiga sifatnya lentur. Apa lentur itu? Nah, ketika ditekan atau ditarik maka benda itu akan kembali ke bentuk semula. Contohnya apa? Karet gelang. Oke, karet gelang ya. Ketika kalian menarik karet gelang, maka benda itu akan kembali ke bentuk aslinya. Itulah yang dinamakan bersifat lentur. Nah, dari contoh-contoh ini, dari tanah liat, slime, kayu, batu, karet gelang, ini adalah contoh dari benda padat. Ya, masih banyak contoh-contoh lain dari benda padat. Meskipun apa maupun itu bersifat lunak, bersifat keras, bersifat lentur, itu masih banyak contohnya. Oke, selanjutnya yaitu benda cair. Nah, kalau tadi benda padat memiliki memiliki sifat yaitu ada 3, sekarang benda cair juga memiliki sifat. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama bersifat kental, ya. Contohnya apa? Yaitu madu. Tahu kan kental? Nah, itu contohnya madu. Nah, kental. Yang kedua yaitu kecap. Ya, kecap ini meskipun cair tapi dia agak kental. Yang kedua sifatnya yaitu bersifat encer. Apa contohnya? Nah, ini siapa yang tahu ini? Iya, ini adalah air. Air ini termasuk benda cair yang bersifat encer. Beda dengan madu dan juga kecap. Contoh yang lainnya ada ya, ada susu cair, ada yang lain-lain. Oke. Nah, benda cair itu memiliki sifat dasar. Apa sifat dasar dari benda cair? Yaitu bentuknya sama seperti wadahnya. Contohnya tadi yang sudah Ustazah sebutkan adalah air. Air termasuk benda cair yang bersifat encer, ya. Ketika air itu dituang ke botol, maka sifat dasar air adalah sama seperti wadahnya. Wadahnya tadi apa? Botol. Jadi sifatnya sama seperti
botol. Kalau dituang ke gelas, berarti sifatnya sama seperti gelas, itu benda cair. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah benda gas. Oke, benda gas itu berbeda dengan benda padat dan benda cair. Benda gas sulit untuk dilihat dan diamati. Kenapa? Karena tidak terlihat. Contohnya apa sih benda gas itu? Contohnya itu angin, udara, dan asap. Itu semua termasuk benda gas, ya. Nah, bentuk benda gas sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, ini tadi kan contohnya. Contoh lain lagi yaitu balon. Nah, seperti yang Ustazah contohkan di samping ini ya, kecil, pojok. Ini balon. Kenapa bisa bergerak? Karena di dalam apa? Karena tekanan dari luar, yaitu berupa angin atau udara. Nah, di dalam balon ini, kenapa balon bisa menggelembung dalamnya? Karena ditiup angin, ya, dalamnya diisi angin supaya bisa menggelembung. Nah, bentuknya, bentuk benda gas itu sesuai dengan bentuk wadahnya, jadi bulat seperti balon. Jadi balon itu bentuknya adalah sama seperti balon. Itulah contoh dari benda gas. Oke. Selanjutnya, kita akan mencari informasi melalui teks atau gambar. Nah, ketika kalian mengamati gambar maupun membaca teks, kita dapat menggali informasi dengan cara apa? Yaitu membuat pertanyaan. Nah, ini Ustazah sudah memberikan informasi yang ketika kalian menginginkan informasi apa, itu kata tanyanya apa. Nah, yang pertama yaitu apa? Informasi yang bisa kalian dapatkan yaitu untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Kalau kata tanya di mana, itu untuk menanyakan tempat. Kalau kapan, menanyakan waktu. Siapa, menanyakan orang atau pelaku. Mengapa, menanyakan sebab atau alasan. Bagaimana, menanyakan keadaan, cara, atau proses suatu kejadian. Dan yang terakhir, berapa, untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Nah, coba kita perhatikan bersama-sama. Gambar apakah ini? Nah, dari gambar ini kalian bisa membuat daftar pertanyaan dari kata tanya yang sudah Ustazah kasih tahu tadi, ya. Ustazah kasih contoh nih. Nah, informasi yang dapat diperoleh dari gambar itu bisa mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan Siti dan teman-teman? Yang kedua, di mana mereka bermain? Yang ketiga, berapa anak yang ikut bermain? Nah, informasi yang sesuai dengan gambar itu apa? Apa berdasarkan dengan pertanyaan tadi, yaitu Siti dan teman-temannya bermain. Ada yang bermain lompat tali, ya. Ada yang bermain kelereng. Ada yang bermain estafet botol air. Mereka bermain di lapangan sekolah. Jumlah yang bermain di sana ada 9. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, dari gambar ini, dengan kita mengajukan pertanyaan tadi, informasi yang kita dapatkan yaitu ini, ya. Sama kayak teks, tinggal dibalik aja. Kalau teks, ya, ketika kalian ingin mendapatkan informasi, kalian menuliskan pertanyaan dulu, baru nanti ringkasan dari atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian dapatkan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi diurai menjadi kalimat seperti yang Ustazah contohkan. Oke, alhamdulillah. Materi kali ini sudah selesai, ya. Semangat selalu ya belajar di rumahnya. Soleh-soleha kelas 2. Jazakumullah. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.